all, give me your attention, baby. I gotta tell you a little something about yourself. Halo pemirsa, bertemu lagi dengan saya Rizky Lestari. Saat ini saya sedang berada di Pasar Burung, tepatnya di Jalan Kauman nomor 25, Kota Malang, Jawa Timur. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk melihat-lihat dan jalan-jalan apa aja sih yang ada di dalam Pasar Burung dan apa aja keunikannya. Yuk kita lihat bersama. Pasar Burung atau biasa dikenal dengan Pasar Splendid. Pasar ini merupakan pusatnya belanja burung peliharaan, ikan hias, dan binatang peliharaan lain seperti aneka reptil, kucing, kelinci, dan kura-kura. Tentunya beda dengan wisata belanja di mall. Pasar ini didirikan pada tahun 1960-an. Sejarah awal penamaan pasar ini karena terdapat penginapan Splendid Inn yang terletak tidak jauh dari pasar tersebut. Pasar Splendid memiliki lokasi sangat strategis di tengah Kota Malang. Baik pemirsa, saat ini di belakang saya terdapat berbagai macam jenis burung berbeda dan juga keunikannya masing-masing yang dijual. Dan burung-burung di sini merupakan burung lokal yang diperjualbelikan. Tidak hanya burung pemirsa, di sini juga dijual berbagai macam hewan. Dan apa saja hewan itu, mari kita simak selanjutnya. Seperti yang Anda lihat, di sini juga dijual berbagai jenis kucing dengan ras yang berbeda-beda. Tidak hanya itu, di sini juga dijual berbagai macam peralatan yang dibutuhkan seperti kandang, pakan, dan aksesoris yang lainnya. Setelah melihat hewan-hewan yang dijual seperti kucing dan berbagai jenis macam burung, kali ini saya akan mengajak Anda untuk melihat berbagai jenis macam ikan yang dijual di sini. Ikan yang dijual di sini memiliki berbagai macam jenis, mulai dari glowfish dan juga ikan hias lainnya. Tidak hanya itu, di sini juga dijual berbagai macam lobster dan kura-kura yang banyak digemari oleh pengunjung. Aksesoris yang dijual di sini juga termasuk lengkap, mulai dari batu dan juga hiasan lainnya. Di sini juga dijual berbagai macam jenis akuarium, mulai dari yang berjenis kaca dan juga yang berjenis plastik. Kira-kira sudah berapa lama Mas berjualan ikan? Kalau aku di sini sih dulu yang buka utama kan Abang, itu mulai 97. Terus kalau aku di sini mulai 2010. Cuma kalau di sini apa dulu 98 udah buka. Untuk jenis ikannya di sini ada berapa banyak? Kalau ikannya ya lumayan banyak macamnya. Buat kolam ada, buat akuarium, jenisnya juga banyak. Lebih dari 20? Lebih dari 20 jenis. 50 ini ada. 50 ada ya. Iya. Itulah beberapa hewan yang diperjualbelikan di Pasar Burung atau biasa disebut dengan Pasar Splendid ini. Jika kalian berkunjung ke Malang, jangan lupa mampir ya. Saya Rizky Lestari, melaporkan dan sampai jumpa.